pondok saya kecil, pondok ini hanya ada berapa orang. Dikira di tiduran. Pernah ada orang yang kelihatannya ikut ngaji, aktif. Pada waktu ngaji, baru dia buku-buku. Sekarang kita bilang nyanyi-nyanyi. Ngajinya jangan nyanyi-nyanyi. Jadi bagaimana menghadang orang supaya ngaji. Padahal orangnya ngaji. Buku ngaji. Anda tidak sempat dan musnah. Anda tidak pernah dengan sempurna.